pantai yang menakjubkan. Keindahan pantai dan suara deburan ombak seakan memanggil Afrizal untuk bergabung. Hari yang cerah untuk berselancar? Ya, Afrizal memang suka sekali berselancar. Baginya, tiada hari tanpa bermain dengan deburan ombak. Di pantai yang terkenal dengan sebutan Pantai Laki ini, anak-anaknya memang sudah terbiasa dengan olahraga air ini. Yah, walaupun papan selancarnya masih punya orang alias pinjaman. Waalaikumsalam. Oh iya, cuncang palam. Pak Lau lagi dong, Pak Luki. Iya, Kak Biaskim. Hati-hati ya. Iya. Tak hanya sekedar hobi, bocah asal Kabupaten Dompul, Nusa Tenggara Barat ini kerap mengikuti kejuaraan selancar. Wah, anak-anak ini semangat sekali. Aksi mereka di atas papan selancar gak kalah ya sama profesional. Tuh lihat, anak-anak ini sangat bersemangat dan terlatih. Walaupun harus terhempas ombak berkali-kali, semangatnya tetap menyala. Jatuh dari papan selancarnya. Tuhan, jangan sampai sesuatu yang buruk menimpa Afrizal. Luki, Raju, Botel, ayo tolong Afrizal. Itu Afrizal. Alhamdulillah, Rizal selamat dari hempasan ombak. Kasihan dia, badannya pasti lemas karena banyak meminum air laut. Berselancar memang penuh resiko. Jika tak konsentrasi, bisa-bisa nyawa melayang. Tapi bagi Afrizal, selancar sudah menyatu dalam dirinya. Dia tak pernah kapok, walaupun berkali-kali terseret ombak. Ya, mulai tempuh paham surfing ya, lancar ya. Sempat umur meski lancar. Som kita ini. Nama apa ya? Firman. Oh, Firman. Firman kita Hanu, cukup latim. Waktu nge-surfing, dia pernah mabuk? Pernah. Tenggelam? Tenggelam. Apa namanya? Ya, anak-anak pantai ini memang ingin menjadi peselancar profesional. Terlebih Afrizal dan temannya Luki. Walaupun masih jauh dari kata sempurna,
Dua sahabat ini selalu saling memotivasi untuk menjadi peselancar yang lebih baik. Semoga impian kalian tercapai ya. Ini Pak Herman kan sebagai pelatih atau pendidik dari Afrijal. Sudah berapa lama nih Pak untuk mendidik Afrijal sampai bisa bermain surfing seperti ini? Afrijal kurang lebih 2 tahun. Sudah pernah nggak si Afrijal diterjunkan ke kejuaraan? Iya, sudah beberapa kali. Yang pertama di Bali, Pantai Kuta. Yang kedua di sini, Desember tahun kemarin.